Anggau, Polsek Entikong bersama petugas keamanan PLBN Entikong berhasil mengamankan satu orang tersangka yang membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Tersangka yang diamankan WNI berinisial Y. Ia kedapatan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 3 kg, 2.000 butir pil ekstasi, dan 10.000 pil Happy Five. Kapolres Sanggau AKBP Rahmat Kurniawan dengan didampingi Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Heri Purwanto, dan Kapolsek Entikong Kompol M. Sidvik mengatakan saat itu 4 orang anggota security PLBN Entikong sedang melaksanakan tugas jaga di pos security pintu keluar PLBN Entikong. Ketiga tersangka diancam dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup. Dari Kalimantan Barat, salam Tribrata.